Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke. Udah lah, kamu jadi bot aja. Jadi grip aja, kamu mending jadi grip. Yang di ulti gripnya, Pak. Yang di ulti sama dia gripnya, Pak. Ahsya. YOLO. Nope. Pengsley. Pengsley. Halo guys, perkenalkan saya adalah Profesor ya. Jadi saya adalah orang baru di channel ini. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya, bentar lupa siapa nama saya ya. Jadi guys, nama saya adalah Profesor Yokashi Utomo, atau kalian bisa memanggil saya Provokasi. Oke, Provokasi. Oke. Jadi saya meminjam channel YouTube-nya Diki supaya saya bisa eksperimen melakukan percobaan-percobaan build dan gameplay yang unik-unik di dalam game Arena of Valor ini. Tapi ingat, jangan kalian tiru maupun kalian coba. Coba sekali, dua kali, maupun tiga kali. Iya. Yeah. Jangan dicoba karena ini untuk hiburan belaka. Oke, jadi kalau gitu kita akan menuju ke kontennya saja. Biar gak lama-lama. Guys kan? Oke, jadi untuk build-nya sendiri di sini saya menggunakan jogger dengan attack speed seperti ini. Sepatu, lalu kita 5 minute talent supaya ada attack speed-nya karena kita menggunakan full attack speed. Ingat ya, full attack speed. Dan ada critical, double critical, ini ada Clash Hunty dan Slick Sting yang akan dikombo, lalu dibantu dengan Fenrir Tooth yang akan meledakkan semua apa yang ada di depan dia. Oke. Lalu item tagline-nya ini menyesuaikan ya, kalian boleh pakai BOS atau kalian bisa menggunakan BOE, Blade of Eternity. Oke, untuk aknanya sendiri, ingat sekali lagi jangan ditirukan ini untuk hiburan aja. Oke. Kalian tetap tirukan build-nya Mas Diki saja, jangan ikutin saya. Untuk aknanya, saya di sini menggunakan Joker Attack Speed di sini ya. Kita menggunakan Awake dan Rage, Spirit dan Essence Weaver, dan Dragon Claw dan Full. Oke, supaya nggak pernah salah aja, kalian bisa langsung simak videonya. Salah. Ini ya, matanya labun. Gas kan, kita mainnya GM aja ya. Kasian nanti kalau yang kita kena report nanti ya. Oke? Oke guys, permainan sudah dimulai ya. Kita langsung aja menuju lane ya. Kita menuju lane kita, tapi kita harus melewati sini dulu supaya kita nggak dikira bot. Oke? Karena kita bakal melawan Violet. Wow, ini sasaran empuk sekali ini. Kita jaga dulu di sini ya. Wow, kita bersama-sama dengan guru agama. Wah, auto masuk surga kan? Bentar, ada si Anet di situ pak. Dia mengendap-endap. Kita coba cek di sini. Apakah ada? Iya, anehnya di situ ternyata. Kita invasi balik aja. Yuk, sini kita ambil. Kita bunuh dia, Wah, dia lari-lari, guys. Nah, kita dapat buff birunya nih pasti nih. Lihat ya. Wah, emang profesor itu paling the best. Disampah. Wah. Ampun. Dia marah, guys. Ampun, skin lo murahan. Dan kita mulai bacot guys, kepanasan. Oke, jadi kita fokus dulu. Kita gak usah balik aja ya, kalau gitu ya. Kita di lane dulu aja, karena kita mainnya heaven aja. Oke. Si Violetnya masih di situ guys. Dia pasti nungguin kita itu. Profesor gak akan tinggal diam ya. Kita akan kembali. Maksudnya apa, Prof? Atit. Asam. Kita kembali pulang ya. Oke, biar dijagain sama Wicho kita. Kayaknya Wicho kita bakal jadi support observer ya. Dia yang akan membuka map kita. Kita beli 5 new talent ya. Kita fokus sama attack speed kita guys. Kita eksperimen, full eksperimen di sini. Wah, ini dia Violetnya. Nggak sakit masih ya debatnya ya. Karena kita kalau di early game, menurut profesor itu menghitungnya itu kita akan lebih kepada late game ya. Jadi kita akan menguasai permainan itu ketika di late game-nya dan di mid game-nya. Untuk di early game-nya kita nggak terlalu menguasai. Tapi tenang, Prof punya strategi di sini. Wah, kita bakal berat banget ini guys. Di flicker maju dong.
kok aku mati? Mati guys. Oke, di early game kita memang kalah ya. Tapi kita lihat late game-nya gimana. balas dendam. Nope. Oh, dia punya skill-nya dari Anetnya, jago banget itu Anetnya. Anetnya jago banget, jago sekali dia ya. Come on man. Ada peta, sakit pak petanya. Oke, kita pecahkan tawanya dulu ya. Kita fokus tawa, jangan menyerah. Hidup itu harus santai gitu loh. Asyik! Udahlah, kamu jadi bot aja, jadi creep aja, kamu bener jadi creep. Yang di ulti creepnya, pak! Yang di ulti sama dia creepnya, pak! Sedih, pak! Profesor sedih, pak! Ayo tuh, mati tuh! Lengket sekali! Jod, awas violetnya jauh pak, masih enak, oke nggak apa. Kita pok dari sini ya. Meledak pak, malaku pak. Woi, bisa nih. Mantap sekali ya, tim kita ini jadi comeback loh ini loh. Kita ambil abyssal dragon yuk, sini. Wah, sempitnya sepertinya nggak mau ambil abyssal dragon guys. Kalau gitu kita ambil itu aja, top. Malah farming di base-nya musuh loh. Dapat tower kita guys, mantap. Mati pak. Aduh, sedih banget kita ya. Wah, gimana ini? Percobaan pertama kita gagal lupanya ya. Kita akan menuju ke percobaan yang kedua. Oke, jangan menyerah. Kita mencoba agar kita sukses menjadi domba yang berkualitas. Oke, permainan sudah dimulai teman-teman. Jadi kita akan menuju ke lane kita seperti biasa. Tapi ingat, jangan langsung ke lane ya. Nanti kalian itu seperti bot ya, seperti komputer. Mending kalian bantu dulu teman kalian di tengah sini, nah di semak-semak sini loh, supaya tahu akan invasi atau tidak. Seperti itu ya. Jadi kita akan coba lihat base musuh. Oke. Nah, itu sepertinya bisa nih kita goda di sini ya. Nah, kita coba colong di sini ya. Colong itu cuy. Nah, kita diam-diam ya, teman-teman ya. Jangan berisik, intinya itu yang santai, tenang, nikmati, rasakan. Akhirnya bisa dapat buff kan? Tadi kan di game pertama kita kan enggak dapat buff kan. Wah. Kita coba sini, coba lihat apakah masih ada babionya. Wah, kita sukses ya ini ya. Ini percobaannya sepertinya bakal berhasil ini. Jadi sabar dulu ya teman-teman. Itu panahnya sih kemana itu? Oke, kita nggak boleh meremehkan musuh ya. Kunci dari permainan sukses, kita nggak boleh meremehkan siapa sih lawan kita. Nah, meskipun agak sedikit domba ya lawan kita ya, kita tetap harus serius. AFK 1, wih siapa AFK 1? Sakit banget itu. Aduh. Ais, tidak semudah itu Gonzalo. Habiskan kan. Nope. Pengsele. Profesor gimana ini? Payah ya profesornya ini. Tadi tinggal skill 1 aja kebablasan. Attack. Yes, attack. Oh, nice. Butterfly. You can do it. Oh, nice, Epera. Nice. Oh, my team is very the best. The best and badass. Wah, kekuipi. Profesor gua celok. Come on man, kita dapat tower nih, lumayan nih. Oke, okay. Ini jungle kita nih cukup benar itu. Kita akhirnya bisa ngekill kan guys, bisa dong. Sakit,
Ah, sakit. Kita dosa lagi. Ah, sakit. Ah. Oke, okay. Di awal game kita memang enggak ada rasanya ya. Sekali lagi, joget attack speed di awal game itu jelek banget karena kita enggak ada piusnya. Tapi tenang, di mid game sampai late game-nya kita yang akan menguasainya. Setiap percobaan itu pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Kalau gagal jangan ditiru. Apalagi diperhatikan di yang kita bantu dulu teman kita ini. Ah. Ah. Come on, man. Oh, nice. Oh yeah. Oh yeah. Wow, nice. Pembalasannya sempurna, kan? Diberikan maju dong. Wow, butterfly hitam. Oh, nice. Jadi memang profesor tadi itu sengaja maju Vega supaya musuhnya itu menjadi nafsu. Karena saya melihat butterfly itu ya. Mikir, alasan. Kita harus kaya ini ya goldnya ya. Kita nggak boleh miskin. Oh, dia ngapain maju? Tahu mati kamu nak. Oh, sakit, sakit. Oh. Hmm. Oke. Oke, dia bakal mati nih. Ash. Oke. Kena unsluk dia kan. Awas, Florentino datang. Oke, nice team. Kita sambil farming lagi, baru kita ke lane kita lagi. Oke, attack speed kita udah mulai kencang banget ini ya. Lihat nih. Cus. Oh, nice. Oh. Oh, musuh menyerah. Jadi kita masih belum menuju ke late game-nya ini. Bagaimana ini? Musuh sudah menyerah ini. Wah. Sepertinya musuhnya takut dengan profesor ini ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini karena kedepannya kita akan bereksperimen lagi build-buildnya nggak kalah serunya. Kalian ingin build apa? Terserah kalian komen di bawah. Kalau komennya banyak nanti kayak banyak yang seperti itu yang menyamai, yang menyerupai komennya, saya akan membikinkan build seperti itu. Contohnya Paina Jungle. Boleh. Oke, jadi jangan lupa komen di bawah dan tekan like dan subscribe. Oke, dadah!